kembali lagi di YouTube channel Nesha Sandhya edisi interview. Teman-teman, sekarang Nesha sedang berada di Gedung Putihnya Bengkulu yang mewah dan megah, yaitu Balai Raya Semarang. Dan hari ini Nesha akan mencatatkan sejarah dalam hidup Nesha karena Nesha mendapatkan kesempatan emas untuk ngobrol bareng orang nomor satu di Provinsi Bengkulu, yaitu Bapak Gubernur Bengkulu. Yeay! Mimpi apa ya Nesha semalam sampai bisa ngobrol bareng orang nomor satu di Provinsi Bengkulu? Eits, tapi kalian juga bisa kepoin obrolan Nesha loh dengan cara simak video ini sampai tuntas ya. Ayo teman-teman, kita temui beliau dulu. Oke teman-teman, kita sudah menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan ya. Oke teman-teman, sekarang di sebelah kanan Nesha sudah hadir Bapak Gubernur Bengkulu, Bapak Haji Rohidin Mersyah. Halo Bapak. Ya, gimana Nesha? Terima kasih Bapak sudah bersedia untuk Nesha mewawancarai Bapak. Nesha benar-benar gak nyangka Pak bahwa Bapak bersedia untuk Nesha mewawancarai Bapak. Padahal Nesha yang masih kecil segini, Nesha baru 10 tahun. Yeah. Dan hal ini menjadi bukti bahwa Bapak adalah pemimpin yang rendah hati dan inspiratif. Luar biasa. Iya, Nesha. Yeah. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Tapi sebelum mulai ke pertanyaan pertama, kalian udah tahu belum kalau Bapak Haji Rohidin Mersyah ini adalah Gubernur Bengkulu yang ke-13? Ayo teman-teman, kita langsung ke pertanyaan pertama. Izin Bapak, ini di tangan Nesha ada beberapa pertanyaan ya, seputar Gedung Balai Raya Semarang ya Pak. Oh boleh, boleh. Melihat Gedung Balai Semarang, Pak Nesha jadi penasaran deh Pak, kapan ya gedung itu berdiri? Oh ini bangunan lama, kalau tempat kita wawancaranya ini kan rumah dinas, rumah kediaman. Ini tempat tinggal siapa yang menjabat Gubernur Bengkulu beserta keluarga. Tapi bangunan yang Balai Raya itu yang di depan. Oh, iya. Itu dibangun sejak zaman penjajahan dulu, waktu pada penjajahan Inggris. Itu sudah lama dibangun, tapi sudah beberapa kali mengalami renovasi. Peruntukannya pertama kali sebagai bangunan apa, Pak? Pada waktu itu zaman Gubernur Belanda, zaman Gubernur Inggris, Belanda waktu pemerintahan zaman penjajahan menjadi pusat pemerintahan juga di Provinsi Bengkulu. Ya. Kalau Nesha lihat ya Pak, di Gedung Balai Semarang itu banyak sekali ukir-ukiran. Apakah itu ada arti tertentu atau filosofi tertentu Pak? Ya ada, pertama ornamennya itu memang menggambarkan kekhasan ornamen dari adat budaya Bengkulu. Kemudian memang dipasang beberapa lukisan yang juga karakteristik daerah Bengkulu, ada bunga raplesia, kemudian ada foto-foto para gubernur yang pernah menjabat di Provinsi Bengkulu. Berarti ya, banyak sekali ya teman-teman yang sudah menempati bangunan Gedung Balai Semarang. Bangunan sebesar itu sudah pasti banyak kamarnya ya Pak. Apakah Bapak menjadikan bangunan Balai Semarang itu sebagai tempat tinggal? Kalau untuk tinggal bermalam jarang, tapi memang ada juga beberapa kamar yang memang diperuntukkan untuk ada kamar tidurnya. Yang di depan itu ada kamar utama, biasanya kalau ada tamu negara, bisa dulu pernah Pak Presiden SBY kunjungan ke Bengkulu. Nah itu kita persiapkan untuk bisa bermalam di Balai Raya Semarang Bengkulu. Tapi kalau keseharian, itu hanya dipergunakan untuk transit tamu-tamu tertentu yang biasanya untuk melakukan kegiatan di Balai Raya Semarang Bengkulu. Kalau gubernur biasanya bermalam ya di rumah tempat kita berwawancara sekarang. Ini tempat kita nginap di sini. Oh di sini ya Pak. Nesha waktu pertama kali ke gedung daerah itu waktu Nesha menari tari persembahan untuk Ibu Gubernur waktu dilantik menjadi ketua PKK. Itu Nesha waktu melihat, wow megah dan luas sekali Bapak. Nesha aja sampai terkagum-kagum. Nah kalau perasaan Bapak gimana nih Pak pada saat Bapak tahu bahwa Bapak akan memimpin Bengkulu dan akan menempati bangunan ini? Oh iya, tentu waktu itu ya pertama ya syukur Alhamdulillah kita punya bangunan Balai Raya Semarang Bengkulu yang cukup megah, kemudian terawat dengan baik. Ini kan bisa menjadi rumah bagi seluruh masyarakat Bengkulu, sekaligus melakukan berbagai macam kegiatan pemerintahan maupun kegiatan kemasyarakatan. Nah waktu pertama kali
Bapak menjabat gubernur itu kan otomatis kami kan tinggal di rumah dinas ini, kemudian melakukan kegiatan di Balai Raya Semarang Bengkulu. Tapi memang sebelum jadi gubernur pun saya juga sudah sering ke sini. Jadi memang tidak terlalu kaget lagi dengan suasana Balai Raya Semarang Bengkulu maupun rumah dinas gubernur. Kalau misalnya ada wisatawan dari luar itu boleh nggak Pak foto di Balai Raya Semarang? Oh boleh, bahkan beberapa kesempatan itu ada kunjungan dari anak sekolah, bisa dari PAUD, TK, bahkan ada beberapa sekolah dasar yang datang secara rombongan mereka untuk bagaimana melihat situasi Balai Raya Semarang Bengkulu. Dan itu diperbolehkan, tapi mengajukan surat dulu biar nanti bisa dipandu dengan petugas protokol di Balai Raya Semarang Bengkulu. Tuh teman-teman, kalau kalian mau berwisata ke Bengkulu dan ingin melihat Balai Raya Semarang yang ada di Bengkulu yang sangat megah dan luas dan besar sekali dan sangat megah dan mewah sekali, itu kalian bisa langsung aja hubungi dulu, hubungnya bagian protokol ya, nanti Pak. Mengajukan surat dulu, nanti Pak Gubernur setujui, silakan nanti ada yang mandu untuk menjelaskan kondisi bangunan, menceritakan apa ornamen-ornamennya, diperbolehkan, terbuka untuk masyarakat. Kalau dari seluruh bangunan gedung daerah, ruangan favorit Bapak di mana Pak? Kalau untuk ruangan kegiatan dimana, kedinasan, kita biasa ada satu ruang kerja saya, itu di pojok kiri, kepala apa, ada ruang Garuda, itu biasa kalau saya menerima tamu khusus atau mengerjakan berkas-berkas soal itu kegiatan perkantoran di kamar itu. Tapi kalau untuk favorit kegiatan kepemerintahan itu ada di balai ruang utamanya. Balai ruang utama, oke. Nanti kita bisa lihat nggak Pak? Sekarang sebenarnya masih bisa aja langsung, tapi lagi banyak kegiatan yang ibu-ibu Asia. Nanti sekilas bersamaan aja dengan ibu-ibu yang sekarang juga melakukan kegiatan di sana. Jadi teman-teman, buat kalian yang kepo sama ruangan favorit Bapak Gubernur Bengkulu, kalian bisa langsung cus aja nanti ke part 2-nya. Ini pertanyaan terakhir nih Pak, apakah Bapak ada pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk generasi penerus seperti kami? Iya, pertama tentu anak-anak Bengkulu yang semangat belajar, kemudian ya terus hormati orang tua, jangan lupa untuk terus mendalami apa ajaran agama, karena itu sangat penting sehingga nanti bisa menjadi generasi muda masa depan yang bisa membangun Bengkulu, bisa membangun Indonesia dan membanggakan orang tua dan keluarga. Tuh teman-teman, dengerin ya, belajar itu yang fokus agar bisa menjadi sukses seperti Bapak Haji Rohidin Mersyah. Wah, keren sekali Bapak. Oke, Bapak, sebelum Nesha closing, Nesha mau mohon doa Pak, soalnya Nesha insya Allah bulan Juni ini mau rilis lagu kedua. Oh iya. Bapak masih ingat tidak Pak dengan lagu Pesona Bengkulu Nesha? Iya, itu bagus sekali lagunya kemarinnya. Itu kasih, apa cukup Bapak. Viral juga di medsos dan masyarakat sudah mulai banyak tahu. Bapak beberapa kali itu nonton mutar di YouTube-nya, itu bagus sekali. Dan ini mudah-mudahan lagu kedua nanti bisa lebih booming lagi, lebih viral amin. Lagi. Amin, ya. Terima kasih. Semangat Nisa ya. Amin, terima kasih Bapak. Dan teman-teman, di lagu kedua Nisha, Nisha bakal ngedance loh. Oke, Nisha bakalan rilis lagu keduanya di HUT RI. Tungguin ya. Izin Bapak Nisha closing dulu. Boleh, silakan. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Eits, tapi kalian jangan kemana-mana dulu, karena kesempatan emas yang Nesha dapatkan kali ini bukan hanya ngobrol bareng sama Bapak Gubernur Bengkulu, tapi Nesha juga mendapatkan kesempatan untuk house tour gedung Balai Raya Semarang. Dadah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama sehat terus ya. Amin. Belajar yang rajin terus ya. Oke, ya. Selesai ya. Oke.